Hello guys, hello everybody, selamat malam pemirsa. Hai semuanya, sayangku, sayangku semuanya. Okay, welcome back again to my channel. Bersama saya di sini Wiwit Balabi. Okay, guys, malam hari ini ya, I'm so excited. Malam hari ini senang sekali ya. Jadi aku mau menyapa buat semuanya kali ini ya. Jadi, aku mau kasih tahu tentang tips-tips. Yes, okay. Aduh, ada semut lewat. Aduh. Oke, mudah-mudahan rezeki ya guys. Baik, tips yang malam hari ini yang mau aku kasih ke kamu adalah tentang how to be yourself. Bagaimana menjadi diri kamu sendiri. Oke guys, sebelum kita lanjut tentang pembahasan ini, alangkah baiknya kamu jangan lupa dulu yang belum subscribe, subscribe dulu ke channel aku ini ya. Di sini, teng-teng. Dan jangan lupa juga kasih like, comment di sini, oke. Oke guys, jangan lupa ya, karena viewers aku lumayan banyak tapi yang subscribe masih dikit. Jadi guys, kalau kamu mau channel aku terus berkembang dan kamu mau terus nonton aku dan karya-karya aku, silahkan ikuti cara-cara tadi. Jangan ragu, jangan bimbang ya guys ya. Dan jangan lupa juga ini video-video aku, konten-konten aku kan udah masuk iklan tuh guys ya. Tolong ya guys, sayangku semuanya, kekasih jiwaku, nggak usah di skip, jangan di skip ya guys ya. Kalau di skip nanti aku nggak dapat pendapatan dong, aku nggak semangat dong bikin konten ya kan. Oke, kenapa ini bulu mataku. Baik, kembali lagi ke topik malam hari ini guys. How to be yourself, bagaimana menjadi diri sendiri. Baik, ini tips ala Wiwit Balabi. Teng-teng. Oke guys, yang pertama tips untuk menjadi diri sendiri adalah, satu, kenali dulu siapa diri kamu. Kamu udah kenal belum siapa diri kamu? Atau jangan-jangan kamu belum kenal siapa diri kamu? Nah, orang yang sudah mengenal dirinya sendiri, maka ia akan tahu apa yang ada pada dirinya sendiri, termasuk kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Oke okay guys, udah tahu belum tuh siapa diri kamu? Oke okay, yang kedua, number second, kenali dulu karakteristik kamu seperti apa, karakter kamu seperti apa. Jadi guys, tentu saja setiap personal itu beda-beda. Jadi aku dan kamu dan dia itu berbeda, different. Ya gak mungkin sama. Dari karakter, sifat itu gak mungkin sama gitu. Jadi ada karakter yang memang kelihatan, yang terlihat dari luar. Seperti misalnya dia lebih misalnya maaf nih ya pemirsa, misalnya dia lebih pemarah. Ada karakter yang lebih sabar. Ada karakter yang dia biasa-biasa aja. Ada karakter yang temperamental, ada karakter yang mudah meledak-ledak, ada karakter yang dingin, ada karakter yang suka cita, ada karakter yang banyak sekali kalau kita berbicara masalah too much thing ya, yang bisa kamu temukan pada diri kamu sendiri. Nah, kalau aku karakternya seperti apa ya guys? Nah, ini dia. Kadang ada padu-padan juga sih ya guys, tapi yang lebih dominan itu apa gitu, yang ada pada karakter pada diri kita sendiri. Kemudian dari karakter ini ya guys, ini akan menimbulkan sifat baik dan buruknya kamu. Nah, oleh sebab itu guys, ini menurut aku nih, ala aku. Jadi ada karakter yang memang bagus dan ada karakter yang kurang bagus. Nah, jadi guys, yang kurang bagus ini yang harus kita handle. Karena jangan sampai orang gak suka dengan karakter yang gak bagus ini, yang jelek ya. Oleh sebab itu, maka di sini kita bermain emotional question. Kita bermain emotional yang cantik ya. Kecerdasan emosionalnya harus dipakai. Nah, ini berhubungan dengan tadi yang namanya tentang karakteristik kepribadian. Baik. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Nah, berhubungan dengan masalah emosional tadi, otomatis ya, kita sebagai manusia diberi hati dan pikiran. Nah, ini yang akan kita manfaatkan, yang akan kita gerakan ya. Aduh,
lepas deh. Nah, ini yang akan kita manfaatkan, ini yang akan kita gerakkan ya dalam setiap karakter tadi. Jadi sanggup nggak sih gitu? Nah, bisa nggak sih gitu? Jadi ini semuanya melalui sesuatu yang nggak gampang, harus kita latih. Nah, inilah proses edukasi, proses mendidik diri sendiri. Yes, apa? Mendidik diri kita sendiri. Gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang instan ataupun nggak ada sesuatu yang misalnya apa ya guys berubah tanpa belajar. Baik, that's it about I'm so sorry characteristics and then yang ketiga adalah setelah kita mengenali siapa diri kita sendiri, karakter kita sendiri, sekarang kenali kelebihan dan kekurangan kamu. Nah, ini yang terpenting. Masalahnya apa guys? Ini masalahnya apa yang akan kamu lakukan terhadap diri kamu sendiri? Apa yang akan kamu lakukan menurut kehendak, kenyamanan, dan apa yang kamu bisa? Nah, ini yang susah. Kadang ada orang mengerjakan sesuatu nih bukan berdasarkan kehendak. Salah satu adalah pekerjaan, working, you know. Jadi dalam sebuah pekerjaan kita itu harus sesuai dengan kelebihan kita, kemampuan kita, ya. Apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Jadi jangan kita masuki zona yang gak nyaman, yang gak bisa kita lakukan, yang gak bisa kita kerjakan. Artinya kita memaksakan diri pada satu pekerjaan, pada satu zona yang gak nyaman ini, akhirnya apa yang kita lakukan gak maksimal. Yes, gak maksimal. Jadi semuanya setengah, setengah mengerjakan, setengah hati. Jadinya dampaknya adalah terhadap diri sendiri juga. Kenapa? Kamu bisa menjadi stres, kamu bisa kamu bisa menjadi stres, under pressure, di bawah tekanan, iya kan? Nah, nggak nyaman itu. Sebaiknya kita mencari jati diri itu, ya, jujur, lebih jujur, apalagi di bidang pekerjaan. You can do it or not. Kamu bisa melakukan ini atau enggak. Nah, itu yang harus kamu tanamkan, yang harus kamu tegaskan gitu. Kemudian kelebihan-kelebihan ini yang akan kita cerna, yang akan kita kelola, yang akan menjadi aset bagi diri kamu sendiri, yang akan menjadi sesuatu yang orang kenal, itu loh kamu. Nah, itu loh Wiwit Balabi. Yes, right. Jadi aku itu ya guys, aku tuh udah mengenali siapa diri aku lebih honest, lebih jujur terhadap diri aku. So, aku tuh gak pernah menutup diri gitu dengan lingkungan. Who are me? Siapa aku gitu. Jadi percuma kan kalau aku misalnya sok-sokan munafik di luar dengan penampilan yang gak aku suka gitu. Kemudian aku gak senang, akhirnya aku dibawa under pressure, aku dibawa tekanan, iya kan? Dan aku unconfident, aku gak percaya diri gitu. Dan itu lebih gawat lagi, aku gak menemukan jati diri aku sendiri. Dan I cannot to be something, aku gak bisa menjadi sesuatu. Nah, itu dia. Baik guys, selanjutnya adalah, gak banyak ini soalnya aku gak banyak ngomong, jadi kita lanjut ke tips yang lain. Jadi guys, selain kita mengenali kelebihan kita sendiri, kita juga harus mengenali kekurangan kita sendiri. Why? Too much thing yang gak kita bisa buat. Ada banyak hal yang gak bisa kita buat. Ada hal yang orang bisa buat, dan ada hal yang gak bisa kita buat. So guys, ini yang gawat guys. Gawat guys. Kenapa? Ada orang yang gak bisa mengenali kekurangan dia sendiri, sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi egois. Karena apa? Dia memaksakan diri pada situasi yang seharusnya enggak pada diri dia. Contohnya adalah, nah, apa yang orang lain lakukan, dia juga pengen, padahal dia gak mampu, gak bisa. Apa yang orang miliki, dia juga pengen, padahal itu udah rezekinya orang. Nah, gawatnya, ini menjadi satu penyakit kepribadian. Penyakit apa sih guys? Aduh, penuh lagi guys. I'm sorry. Nah, penyakit apa guys? Banyak sekali ya pengaruhnya. Salah satunya adalah kamu merasa diri kamu gak tenang, gak nyaman. Kemudian adalah timbul rasa-rasa yang gak bagus terhadap personal kamu, sehingga mempengaruhi kamu menjadi pribadi yang gak baik.
apa pribadi yang kamu naik? Kamu punya rasa, aduh ada apa lagi sih ini? Iya, kamu punya rasa iri, dengki, sehingga ini menimbulkan sifat-sifat keadaan emosional kamu yang gak terkontrol, keadaan emosi kamu yang gak stabil, yang labil ya. Sehingga white guys, sehingga apa guys, ini bisa menimbulkan penyakit di badan kamu yang sebelumnya itu gak sakit gitu. Salah satu area kamu bisa menderita hipertensi, tekanan jantung, kamu gak bagus, ini sakit jantungan ya kan, stroke dan lain sebagainya. Nah ini yang dihindari guys. So guys ya, kalau kamu mau terus hidup sehat, ikuti tips aku ini, jadilah mempunyai personality yang baik. Intinya kamu mengenali siapa diri kamu, apa kelebihan diri kamu. Oke guys, selamat malam. Selamat malam, dan hanya ini yang dapat aku sampaikan malam hari ini karena memori aku mau penuh, terlalu banyak nge-vlog. Selamat bertemu lagi, see you again di tips-tips aku berikutnya. Thank you so much. Jangan lupa ya guys, tonton selalu program-program aku di channelnya Wiwi Balabi Official. Thank you, bye-bye.